jantan nggak bakal. Cabu bareng. Emang, kawan. Kawan pula mau bede nanti. Nanti kena jumpa BMN kau. Aku pulang dengan perusahaan nanti. Maaflah, nama orang kesabuan. Nama orang keceplosan. Yaudahlah, yo, jadi mau bukber mana kita? Bukber itu kenapa? Gak usah besar ke bol. Aku udah tunggu pentian, bol. Sabar lah, kawan. Udah, yuk, gerak. Jokok. Sama kali Dino jemput Karbol aja. Sama kali orang ini udah mau buper nih. Entah orang ini sempet aja gak jadi buper ini. Udah 6 tahun 6 bulan. Udah 6 bulan aku ngapain acara ini. Sempet gak jadi, tengoklah. Kau jangan diam aja. Ngomong kau, jangan kayak orang sakit, stroke, nanti mati. Aduh, pendengar aku nengok sini. Dino kemana lagi kau ajak? Enggak ini. Kamu tuh kemana, ngapa-ngapain kalian orang puasa kayak gini. Kalian aja kau ajak jalan-jalan jauh kayak gitu. Yang ada pacet lah, belatung lah semua. Bekuri orang gak buat. Jadi kita berpura. Sini kau ngomong kawan-kawan sini. Jadi kita berpura. Jadilah. Tapi apa ibu bukber? Ini masih boleh jam berapa mau bukber? Jangan dulu kita cepat. Gak cepat kita sana. Agak tadi berkawan sama kalian. Rusak aku berkawan sama kalian. Mama aku, dedek aku. Bagus juga aku. Udah bol, gak usah basa-basi dulu bol. Kau kali lagi gak usah basa-basi. Jadi gak bukber. Ayolah, udah bisa nih. Ada aja kok masih jam, ada masih jam 2 nih, belum buka. Udah ikut ala bol. Belum buka gue, orang bukber ngok, gak ada cepat kayak gini, orang bukber nanti. Gak ada bol, seru-seru, udah ngalik istang beca, udah seru aja di kepentingan. Udah bol, kok gak usah banyak kali cakap. Daripada uang jajan. Udah, ambil. Udah, nanti kita rean. Udah jam ini. Ini kita mau ngapain? Tapi bukber. Ini bukan bukber namanya, ini bukan bukber kepada bapak kau kawan lagi, ha? Kau aja kalian aja ya, aku mama tempus ya. Kalian aja aku buka diam-diam. Ya. Ini lah namanya bukber bol. Ini namanya bukan bukber. Ha, ini Budi. Kawannya Rijal, Budi. Ha. Buka dedem-dedeam namanya kalau kayak gini. Tempus. Inilah bol namanya bukber, buka bareng-bareng. Kau, aku itu namanya bukber. Iya, betul itu. Yang dibilang bukber itu kalau di jam maghrib kita buka puasa sama-sama. Ini masih jam 2, bukan bukber namanya. Ini budu namanya, budu. Bukber jam 2. Namanya kau keong kau. Gak mau aku, gak mau aku, gak mau aku, gak mau aku, gak mau aku.
Gak usah munafik kok, Bol. Puasa aja kok, Bol. Munafik kali kan, Bol. Bol, doa, Bol. Kau depan mamakmu aja aku puasa. Juga kau budinya kau. Mama, tak puasa juga aku. Mama, aku semalam ngutang Indomie sampai gado di gede. Gak mungkin kalau aku gak puasa. Aku walaupun naik ini aku berbakti aku ya. Kalau aku berbakat, aku ikut SEA Games. Karena aku berbakti, aku ikut cakap mama aku. Wah, aku ngelecek, ngecek kau, tentang aku puasa gak percaya kalian. Mama aku sampai bergaduh sama tukang gede ya. Tukang Indomie, kalau aku bukber. Kalau aku bukber sama kalian sini, pahala aku di mana? Oh kali, kami tuh ngajak kau kan ngajak mamamu. Kau manjang-manjangnya aja ke bol. Mau lah aku bukber-bukber kayak gitu, gak mau aku. Sedangkan kami aja ngalih mama aku makan caur, kami utang nih gede. Kalau sempat aku bukber, apa gak pake banyak utang kami? Sedangkan gak bukber aja, utang kami gak terbayar. Mau lah aku kalau bukber-bukber kayak gitu gak mau. Gak mau, kau buka juga ya jajan itu, Bol. Nah, aku buka mau, orang ini memang mah. Enggak makan itu, enggak dikira ngelaban dia, enggak dilaban dia jajan lah. Ketika mana ada, aku mau makan kayak gini, aku gak puas kok. Gak bukber aku. Cari batu mau ganjal itu ya. Bayangkan lemku isir di rumah ini kalau orang kaya mau ganjal pakai batu, mau ganjal pakai TV. TV-nya cuma satu. Mana batu? No. Udah ya, Bol. Kami gerak ya, Bol. Ya, bentar. Gak enak. Ini jajan gak bukber. Kok bukber gak ada es? Gak mau lah aku bukber, kalian aja lah. Titip jajannya dulu ya, Bol. Cepatlah. Aku apa yang gak mau bukber ya? Aku jagakan jajan kalian aja ya. Enggak, masih belum ngajar bukber awak. Udah mama awak Indomie utang, sempat telur utang lagi. Apa gak jadi ular sawah kami makan telur Indomie 7 bulan gak gitu? Bisik lah. Gak mau lah aku. Aku jago buat saja, tahan. Tahan lapar, tahan godaan. Gatel kali bah, mantan aku. Gigi kungsing nyamuk lagi, ya boneng-boneng. Belak cuma, aduh. Aku enaknya aku tahan kali, aku ngapak aku mau bukber aku. Makan-makan kayak gini aku. Pasti aku tahan kali, karena aku tahu mama aku itu gak suka. Banyak mama aku. Jangan pernah mau cakap. Bol, jangan mau ditunati sama jajanan, jangan mau, Bol. Buang, jauh-jauh. Jangan mau, Bol. Bol, jangan mau. Ditunati sama gua. Bol, jangan. Jangan mau, tutup matamu, tutup mata. Jangan, Bol, jangan mau. Jangan, Bol, jangan mau ditunati sama jajanan. Bol, tahan. Terus kejauhkan ini. Harus kujauhkan, aku simpan aja dua nanti. Aku harus banggakan mama. Jangan. Dan. Mencet aku, bah. Jangan bertahan. Kenapa orang ngacir aku? Aku gak ada orang di sini, tapi kenapa kayak aku diacir itu gak puasa? Jangan, Bol! Mama udah... Kenapa? Habis kayak... Lawan, Bol! Kenapa aku diacir? Lawan. Tiap ini yang ini aja lah kerjaku. Tiap ini kerjaku ini aja. Belanja ngantar ini aja. Kerja capek-capek dari pagi sampai malam, subuh malam lagi. Ini aja kerjanya belanja ngantar. Boleh jadi anak yang bangga kan mama nggak boleh. Mama utang gara-gara aku nggak boleh. Nih. Apa? Aneh? Kok gak pergi tengok aku kayak perempuan nih? Ate lah kau panggil. Maaf lah bu, kalau memang aku gak tahu namanya kalau di keluarga kami panggil abang itu aneh bu. Jadi kau pergi tengok aku nih macam abang-abang?
Enggak lah bu, awak mana nengok ibu macam abang abang. Awak tengok ibu macam tukik sabai. Tukik sabai bu. Eh, mulut kau pergi jagalah. Mulut kau enggak dididik sama mak kau kebicap-cap gitu. Orang semua tahu bahayalah. Sini punya tetangga macam tembok, semua bisa cakap. Mana ada bu, ibu aja bukan orang kerja ini bu. Ibu sudah tahu orang tetangga sini enggak macam kayak gitu bu. Tetangga sini enggak macam tembok, macam betul. Aku orang enggak, aku nanya sama ibu, aku mana ada aku ngomong apa-apa. Nah, ibu aja bukan orang sini kok. Aku kan ibu hitam, aku ibu lewat, aku panggil bang aneh. Kalau bang aneh, ibu kan ibu. Jadi ibu kan bu, ibu bang aneh. Kalau hitam kan aneh bu. Udah lah, kau pergi panggil aku buat apalah. Aku capek lah baru siap cuci rumah orang. Enggak bu, aku enggak maksud panggil bang aneh lagi. Tunggu bilang. Ibu dengarlah maksud aku dulu bu. Duduklah ibu dulu sini, aku mau ngomong. Dengar dulu penjelasan aku bu, aku enggak. Eh kok, kenapa kau bikin nangis? Aku enggak apa-apa kau jadi nanti kira orang gua apa-apa kau jadi kayak gitu. Maka ibu duduk dulu, ibu dengar dulu penjelasan aku. Kalau ibu enggak duduk aku pikir. Aku mau pulang. Kalau ibu enggak boleh. Dengar dulu penjelasan aku, bu. Aku puasa, mama aku tergendam di semalam. Gua puasa di semua jajan. Ini bukan aku, bu. Semalam aku diajut. Kawan-kawan aku datang rumah, diajak ngeyok buker, kata begitu. Jam 2 masuk, bu. Dan makan. Ini kan bukan aku, punya, bukan aku, bu. Aku mama aku bilang aku puasa. Mama aku utang, bu, Indomie. Kalau aku gak puasa, itu aja gak terbayar. Malah kalau gak puasa, memang gak terbayar, bu. Gak mungkin lah kalau kawan-kawan kau suruh buka. Ini pasti kau punya kerja semua ini, bu. Enggak, bu. Aku anaknya jujur, bu. Gak percaya, bu. Udah gak percaya. Ibu baru pertama kenal aku, ibu dengar penjelasan aku dulu. Semalam juga gitu aku ditipu orang lipol, gak balik-balik duit aku. Percaya juga sama orang, digilakan kan? Nama aku Karbol bu, Karbol bukan lipol. Dari nama kau aja aku udah tahu kau bahasa penipu nih. Aku anak yang berbakti bu. Aku berbakti, berbakat. Berjudi dan lain-lain tidak aku ikuti bu. Kalau aku bantu aku bu. Aku bantu apa lagi kau, coba lah. Kalau ini aku bakar aku berdosa. Ya udah jangan makan lah, tunggu bentar aja. Gak bisa bu, aku. Saya kalau bu, saya kalau gak dimakan. Udah kalau misal memang mau makan ya udah makan aja gak apa-apa. Aku gak mau, jangan ibu paksa aku kayak gitu, aku puasa bu. Yang mana sekarang betul? Jangan aku puasa, jangan ibu suruh aku makan kayak gini, aku puasa. Tadi kau bilang kau gak bisa mau makan, sekarang kau mau makan kayak mana maksudnya? Aku gak mau makan ibu. Ibu paksa aku makan kayak gini, gak bisa kali ibu. Aku, gitu. Aku puasa, bisa kali. Kira kau yang fitnah aku namanya kayak gini. Sekarang ini mau apa, gak biar bawa pulang ya udah. Bu, ini jangan sayang bu, kalau kayak bapak basi bu. Aku gak mau aku bahas ibu, jangan paksa-paksa aku kayak gitu ya. Jadi kayak mana lagi? Jangan ibu fitness aku ya. Fitness lebih kejam daripada nge-gym bu, biar ibu tahu. Kayak mana lagi harus aku buat nih jari saya? Enggak gini aja bu, kita cari jalan tengah. Karena kalau jalan tol bu, bahaya mobil lewat semua. Aku orangnya, biar ibu tahu ya. Kalau kawan aku ada silek sama kawan aku satu lagi. Enggak ikut-ikutan aku, silek juga sama dia. Enggak kayak gitu aku bu. Ya, sama ibu. Enggak gini. Tapi aku puasa bu ya, ibu ingat. Aku enggak mau kalau enggak puasa. Aku tetap puasa karena mama aku utang Indomie itu pun enggak terbayar. Kalau sempat aku enggak puasa sudah jelas. Utang lagi, ya kan? Lagi bu, ya, aku bilang sama ibu, aku puasa. Ibu buka ini aja lah. Ibu buka ini aja, tapi aku tetap puasa bu. Ya. Kau kalau memang minta pergi buka nih jajan, enggak usah banyak kali cakap. Dari sana putar balik cakap untuk buka nih jajan aja. Hah? Aduh. Kalau di keluarga kami kayak gini kok, kalau di keluarga kami kok capek kok kena antam pasti. Makanya bu, nih aku nggak di keluarga ibu. Kalau ibu di keluarga aku, bentar lagi ibu tengok kejadian apa yang terjadi. Ha. Kalau makanya aku nggak mau masuk di keluarga ibu. Ya udah kalau misalnya kami untuk bukakan, aku bukakan ini untuk kau nak. Nah, aku bukai. Bisa kan ibu suruh aku puasa bu, mama aku utang Indomie, ibu suruh aku makan kayak gini. Tapi kau yang suruh bukai, kau di petisa, kau capek nanti buang parkir pasti kau. Ibu bisa kan, kalau ibu dimarahin ibu sana. Bicara bu, tujuh ya, tujuh itu, parmain cuma, ibu tahu. Bisa kan ibu suruh aku buka puasa kayak gitu. Kau yang suruh bukai tadi ya, dan sampai jedot. Aku suruh bukai ibu, bukan kasihkan. Ih, bisa kan ibu, sanggung jawab lah aku bu, kalau ibu putih. Anak siapa lah, kalau tadi mana kau dilahirkan betul ya, capek kan ngomong sama kau ya. Nah, aku bukai. Lebih cari lagi naik beca bu, lebih capek, biar ibu tahu ya. Bisa kali bu, anak-anakan ibu gini kan. Bu aneh, anak-anakan. Aku masih anak kecil-kecilan bu, anak kecil-kecilan aku bu.
Masih nak bawang aku ibu gitu. Kau besar otak kau yang kecil. Bisa masih nak bawang lo bu bisa kan ibu ini masih anak kerja anak kecil kecilan aku bu ibu. Bisa kan ibu gitu. Sekarang nak mau makan enggak di kau sekarang ni? Jelek aku nak mau dengar lagi cakap ibu napa sih ibu bau muka ibu jelek. Daripada aku cakap sama setan mau aku pulang aja aku puasa. Kata aku suruh kau bukber ya, kau yang mau makan sendiri tadi, Paul. Aku ada bilang ibu suruh aku bukber, kawan aku yang nyuruh aku bukber, ibu yang paksa aku untuk makan. Tapi kau suruh buka sama aku, sampai nangis kau. Nama aku Karo boleh, bu, bukan nangis. Aku ma- bagus, bu, baik aku pulang ini. Kalau ibu mau, ibu ambil. Kalau enggak, ibu tunggu aja anak-anak itu. Setan ibu, bu tahu setan bu dikunci. Cuma ibu lah yang setan dibuka gara-gara banyak. Ibu ada orang dalam, maka ibu keluar, belum puasa. Ya, iya, iya.